Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafkahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa di acara yang insyaAllah kita tunggu-tunggu, yaitu acara tuntunan akhir zaman. Mudah-mudahan melalui acara ini dapat memberikan kita pencerahan sehingga bisa lebih baik lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa TV-mu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah, keutamaan, ya, kewajiban manusia untuk menuntut ilmu. Pemirsa TV-mu, kalau kita, pasti kita sering mendengar ada orang tua yang mengatakan, jangan berhenti sekolah nak, nanti kamu susah nyari uang. Atau ada kalimat lain dari orang tua, kamu harus sekolah tinggi nak, biar karir kamu sukses. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, dua statement orang tua tadi tentu salah. Kenapa? Karena orientasinya hanya duniawi saja. Seakan-akan ilmu itu hanya untuk kehidupan dunia saja. Tentu salah. Bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah, tentu kehidupan kita enggak selesai di dunia. Masih ada alam-alam yang lain, alam barzakh misalnya, alam akhirat dan seterusnya. Maka statement ini harus kita ubah. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi orang yang laki-laki yang beragama Islam, muslim dan muslimah. Maka gak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Karena durasi menuntut ilmu sangat-sangat panjang, dari buayan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Karena durasi yang panjang, maka tidak ada kata terlambat untuk belajar, pemirsa. Kalau kita melihat di surah Al-Baqarah misalnya, ketika Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikah, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yaitu Allah mengumumkan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan pemimpin khalifah di muka bumi. Yaitu seorang manusia, Nabi Adam alaihissalam. "Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, engkau ingin menjadikan khalifah dari manusia yang akan nanti menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh." Lalu Allah dengan maha tahunya, dengan kekuasaan, dengan sifat yang lebih tahu, maka Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu, kata Allah. Aku maha mengetahui dan antum tidak mengetahui. Allah mengetahui kita persis lahir batin. Allah menciptakan kita dengan berbagai macam potensi. Salah satunya adalah kita makhluk pembelajar. Di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Pada ayat 30 tadi, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiku ad-dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia selanjutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Nah, Allah memberikan potensi, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Akan itu ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadikannya kita menjadi mulia. Allah menjadikan Nabi Adam mulia karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah menyuruh kepada semua malaikat untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Bayangkan pemirsa sekalian, manusia mulia karena ilmu. Maka sudah barang tentu ilmu ini merupakan alat yang sangat penting untuk kita bisa menjalani kehidupan dunia dengan selamat, lebih-lebih kehidupan akhirat yang lebih abadi nanti. Kita dalam doa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia dengan baik. Dan tentu doa selanjutnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan begitu pula kehidupan akhirat, minta kehidupan akhirat yang baik dan dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang ingin dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, maka tentu dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka sudah barang tentu dengan ilmu pula dia harus mendapatkan dunia akhirat tersebut. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu.